Hal model ya kita diamin terus ya. Ya. Oke. Okay. Tapi kayaknya nggak bisa di situ, pindah sini ntar. Nanti. Oke. Okay. Masuk ke ini di kontrol ini digedein dulu hurufnya biar enak ngelihatnya. Gua mau ya. Enggak salah di sini. Tidak peraturan. Nih, plus. Emang nggak ada shortcut ya? Nggak tahu. Makanya tadi saya nyoba shortcut. Dulu ada. Ada. Rasanya, cuman nggak tahu gua. Clear layar lah biar enak. Oke, SSL masuk ke server. Namanya Ren. Ute. 172. Ya. 16733. Yes. Password. Bukan. Hah? Dia yang tahu passwordnya. Lu ganti-ganti lu. Kan udah buat gini. Oke, okay. Ini masih kosong-kosong kan ya? Belum ada isi apa-apa? Oke. Okay. Kita mau install model gitu-gitu ya? Sudah suh, kita install model sama perusahaan digital aja sih. Perusahaan digital kan bikin folder library doang. Enggak, tapi jadi yang kita video dipisahin ke digital itu Pak, library. Yeah? Video dari materi UT dipisahin gitu-gitu. Nah, makanya kita butuh folder library. Jadi gitu aja. Maksudnya? Aku lagi mikir ke sana. Tapi enggak, gini dulu. Yang penting kita install model. Nanti kalau kita nggak berhasil restore, nanti mungkin pertama restore kuliahnya Ono dulu ya, ya yang pasti gampang dulu. Ini ya. Langsung berhasil sih itu. Ya udah ya, kan kita harus happy. Jadi nanti kita restore kuliahnya Ono, nah, nanti baru kita mencari penderitaan selanjutnya. Jahat. Oke, install model. Contekan. Contekan, udah apa sekarang? Strategi Ono adalah nyontek. Ini ya. Yes, iya ya. Strategi Ono nyontek ketawa gue. Model. Oke. Okay. Kebawahin. Mana sih ini nih? Ini. Yang MariaDB ya. MariaDB. Ya, sip. Deh, bawahin. Sip. Yes, sir. Ini DAB itu termasuk dari ke resourcesnya dia, misal kita tambahin resources gitu ya Pak? Nambahin repo baru. Ah, repo, sorry. Bahasanya repo ya. Iya. Yeah. Kita bisa nambahin repo lagi. Ini kan sekarang dia langsung ke Ubuntu doang. Nanti kalau mau kita bisa nambahin yang lain. Nah, gue terangin dulu lah sekalian lah. Iya, nunggu. Ini semua file ini, dia ngambil kemana ada di CD, spasi, / etc. etc. / apt enter ls. Nah, ini ada file sources.list. Sources.list isinya repo mana yang mau dia tanyain gitu. Coba more aja more spasi so tab enter. Jadi dia nanya ke sini sih archive.ubuntu.com apa segala macam. Ini bisa kita tambahin. Jadi kalau kita pengen repo apa-apa ya tambahin aja di sini. Enggak, maksud saya dengan perintah sudo update itu langsung yang repo baru itu termasuk di update ya Pak? Iya, kalau otomatis. Kalau ada software baru, dia langsung update-nya kita dapat. Gitu. Oke, kontrol C aja, kontrol C. Oke, ya udah, langsung lanjut. Biar bersih Pak ya? Hah? Biar bersih. Iya, udah tahu aja lu. Yang mana nih langsung nih ini aja. Ya udah install apa sih? Udah khatam ini mah ya. Khatam. Biar happy dulu Pak. Ya, ya kan? Kita itu harus happy, harus sukses. Jangan cari sengsara di awal itu bukan. Itu sama aja sih. Kebijakan yang baik. Walaupun kita tahu nanti akan sengsara, tapi jangan sampai sengsara di awal, sengsara di akhir aja gitu. Siap. Ikut dah. Dan gue kerja kayak gitu soalnya. Oh gitu. Oh baru aja berarti recommended ya. Iya. Yeah. Bisa kali dua. Nah ini nambahin repo nih. Ini adalah ini, ya. Add apt repository ini. Jadi tambahin repo kayak gitu caranya. Dua bisa kali. Hah? Dua langsung. Bisa. Boleh juga ya. Oh langsung ya, biasanya harus di enter. Oh karena gue tulis Y tadi ya. Ini ada Y nya, pantesan gue pikir kalau gak nanya.
menanyakan keputusan sendiri. Oh itu. Ini update lagi nggak usah. Ya nggak apa-apa lah, update aja kan cuma bentar aja. Siap. Nah ntar, ntar save. Nah ini yang seru, ini mulai panjang. Makanya VI pak. Oh ganti, makin nano aja ya. Cuman gue nano nggak tahu cara search. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, ini kerjain dulu lah, gampang lah. Nano mah gampang. Oh belum, gue pikir udah. Tapi keren lu bisa jalan ini, keren. Tekatik terus. Saya lagi mikir gimana caranya. Solusinya Ono adalah saya pakai OS yang paling baru. 21. Iya. Bukan LTS ya. 21, tapi itu bukan LTS. Yang LTS kan 2004. 2004 3 sekarang. Iya. Oh, udah 3 ya? Udah 3. Ini gua masih 2 ya? 2. Oh, 3 udah keluar tuh. Sialan lu. Entar gua ambil. Ini harus berdiri dulu ya? Oh, mesti enggak ada orang. Udah. Oh ini suara-suara sono. Tiga. Nah ini nano ya. Ini mau diedit nggak? Nggak usah lah. Enggak, ini lo ambil ini aja. Nanti nano. Terus... Maksudnya yang di si online centernya mau biasanya langsung ditulis pak, nggak usah. Apanya? Kan diedit lagi ini pakai. Oh. Nggak usah. Nggak usah lah. Tapi sengsara ya, ntar kopi pasnya sengsara ya. Harus rada ngerti, ini harus diganti. Ini rekaman atau? Rekaman. Curang ya? Kita juga rekaman juga aja. Bisa aja. Ya kadang ada yang di COB ditugasin buat video gitu. Oh iya? Ini ada Pak Ono nih, nggak berdiri nih gitu kan. Oh gitu? Laporan lo. Laporan, laporan. Itu banget. Nano aja ya. Ya udah nano. Jadi ribet lu. VI aja ya. Ren ya. VI aja. Cari aman ya. Enggak apa-apa. Hah? Mau VI aja. VI aja Pak. Oh. Mungkin nano ada ya udah enggak apa-apa VI. Maka ini pakai panah ke kiri ya, panah. Tuh, bisa. Siap. Ntar ini ada yang I-nya ikut ke bilet tadi. Uh-huh. Ya, panah kiri. Lu biasa pakai VI ya? Tinggal slash. Cari kalau nyari sesuatu pakai slash. Yes. Masukin slash. Nah, terus tadi apa? Parameter. Allah. Max file size. Itu dinaikin enggak? File. Nah, dapat kan? Max file upload ya? Tadi apa? Upload ya, benar ya? Upload kan? 100 kan? Nah, ini caranya gini nih. Lu enter dulu. Enter. Oke. Okay. Pakai panah ke kananin, nah geser kedua ke angka 2 dulu, duanya di delete pakai X. Nah, sekarang insert I, berapa tadi 100 ya? 200 aja. Oh 200 ya udah, back lagi back ini. Okay. Oh karena dia udah masuk ini ya? Yeah. Oke okay, 200, escape. Escape langsung. Oke okay, udah, slash lagi. Post fast yes. Nah ini enter dulu, nah, panah dulu ke sana. X berapa? 48. Sama ini 200. 200. Oh ya udah. Kemarin error kemarin. Oh gitu. Kalau 200 kan. Kita ngikutin ahli aja. Yang udah praktek. Nah, ini cari lagi lo apa yang harus kerjain? Memory limit. Underscore limit. Tadi 512 kalau tadi. Ini pakai langsung bisa ke, kali. Ke ini aja ke sini ke 1 ya. XXX dulu. Gitu. Ini emang ini diganti pakainya enggak bisa ya? Nah, replace. Iya. Bukan pakai ya. Ya udah sekarang tulis 512. 512 Ren. Oke. Escape. Sekarang cari lagi apa? Max X
execution time berapa ya tadi, gue nggak tahu, nggak ngeliat. 600 oke okay. X insert 660 escape. Oke okay. Terus apa lagi? 65.000 ya. Max input source ya. Input. Kenakan ini sih kan beneran nggak pakai VI nya. Enter. Nah ini harus dibuang dulu nih, ini juga enter. Biar aktif ya pak. Ya. Oke, okay. Sanain. Ganti. Bawa tadi pak. Gue ajarin yang lain dulu ya. Soalnya lu punya sesuatu di sini satu ya. Oke, okay. Kondisi kayak gini ya. Kita replace, kita pengen ganti nih, replace ya. R aja, R5 enter, udah escape udah. Bisa replace sih sebenarnya. Maka dari itu, X kalau X tuh delete. Siap. Balik lagi. Bener 5.000 ya? Iya, input time 1.000. Ini di atasnya. Oh iya di atas. Nah kalau ini nggak bisa replace ini, karena dia sebenarnya ya. Sama ya. Insert 1000 ya, oke, escape. Udah habis. Benar ya. Pak, tadi kayaknya ada yang udah semua kayaknya ya Pak ya? Udah semua. Di save shift titik 2 W itu right, Q itu quit. Enter. Enak banget ya. Emang kayak gitu enak? Ya maksudnya kalau enak tuh bangsanya oh. Nasi uduk. Ini loncat kemana nih? Clear. Bisa-bisanya. Nah udah. Ini supaya Apache-nya jalan aja pada saat booting segala macam. Oh gitu. Udah, selesai sih. Itu instalasi itu beres, ini nggak usah kan? Nggak usah ya. Nah sekarang kita install MariaDB. Cuman ini 4 giga ini jadi masalah. Itu aja sih. Siap-siap lah. Mau restart pak? Oh, iya. Yang secure mau usah diinstall ya. Hmm. Nih. Bentar. Oh gila cepet banget loh ya. Gila. Ini gak usah. Ini nggak usah lah ya, ini langsung. Ini kalau operasional, kita mau operasional, nggak usah ya, nggak usah operasional dulu ya. Atau mau operasional? Kayaknya nggak usah ya. Kalau operasional kita harus nyatet passwordnya apa segala macam, dicatat di kertas loh. Nanti. Kalau nggak pasti lupa. Nanti aja. Tapi kira-kira ini urusannya kalau operasional, username password itu harus secure itu aja. Kalau ini saya bakal model gitu semua. Model aja lah. Ya udah. Yaudah, sekarang kita pakai password root 123456. Ini root maskial ya, pagernya jangan diambil. Jadi sampai ini ya, oke. Okay. Karena pagar itu nggak eksekusi ya? Pagar itu ini maksud saya teh, prom. Lakukan itu di pagar gitu maksudnya teh. Nah udah masuk sekarang. Sekarang ini kerjain set. Sampai exit. Nah ini kondisi, ya pasti. Nah, enter. Ini harus dilihat di sini harus oke semua sih. Nah ini ada masalah satu nih, tapi nggak apa-apa sih. Ini root, jadi ini cara bacanya dia bikin database namanya model, oke. Terus karakter setnya UTF-8 apa segala macam. Nah ini masih urusan ini karakter set nggak masalah. Nah sekarang kita kasih akses user model untuk akses database user model dengan password model. Cuman ini user model at localhost, ini user model ke akses ke database model dengan password model, cuman itu aja. Cuman ini kenapa rootnya, oh karena rootnya tadi belum didefinisiin sih, nggak apa-apa. Root si MariaDB ya? MariaDB ya. Harusnya di atasnya tadi. Nah udah sekarang urusannya yang ini. Oh ini harus di download. Download, ya new tab. Dari sebelah sini berarti downloadnya. Ya. Next. Dua kali. Yeah. Dua kali emang nyebelin. Gemes. Dua kali. Oh udah human. Come on.
recording. Oh udah, oke. Kita udah punya ID.zip. Kayaknya ada dua kali, ada satu lagi deh. Harus kayak gitu juga. Nah, ini juga sama. Ini source code yang model langsung. Cam ini 3.11. Kalau mau dicek dulu, nanti. Model versi berapa sekarang? Ada yang lebih baru lagi? Enggak, coba klik download aja. Masih 3.11? 3.11, 3+ kali. Enggak, coba-coba klik dulu. Target setnya apa filenya? Coba nih, coba di situ filenya apa? 3.11 juga masih tetap. Benar ya? Kan ini 3.11. Oh, kodenya ya? Sama ya, model itu 3.11, jadi di wiki saya masih belum, nggak perlu dirubah. Jadi udah, jadi kita ambil ini aja, diklik lah download. Udah download ya? Oh udah. Gila, 50 mega. Emang lu bajingan semua sih, bandwidthnya parah. Iya, kalau bayangin zaman dulu kalah mah ini nggak kejadian lo, gila lo. Nggak kebayang malah. Pernah lihat awalnya internet di Indonesia? Belum. Belum tahu. Pondok juga. Coba buka tab dulu. Masuk ke wikinya saya lagi biasa. Ah, ini dia. Masuk ke bawah dikit. Ada sejarah internet Indonesia. Kebawahin dikit, terus. Ini ada prasejarah, awal internet Indonesia, diklik tahun 90-an. Kebawahin. Belum pernah. Berapa waktu nulis segini banyak, Pak? Hah? Berapa waktu? Kan iseng. Kalau lagi iseng nulis. Ini adalah router internet di ITB pertama kali. Sudah tahu sambungannya pakai apa? Oke, radio. Radio. Radio buat ngebreak. Radio punya satpam. Dipakai. Kecepatannya udah tahu? Nova. 1,2 kilo. BPS. Menjadikan. Yang lebih menjadikan ini dong. Tolong dilihat disketnya ya. Ini namanya disket, saudara-saudara. Kalau udah gitu kan ganti pakai disket yang satu perawat inci apa berapa itu ya? Kan, sorry, pokoknya isinya sekitar 1 mega lah ya. Itu kan 1 mega ya. Udah pernah ngukur, bayangin pakai radio seperti ini ngirim 1 mega. Berapa lama? Coba, bisa nebak? Sehari, minggu. Oh, lu kurang ajar, lu brengsek semua ya. Semalam. Yang ini lebih dekat lagi, ini kurang ajar sih. Soalnya kan tadi kecepatannya segitu kan? Iya, semalam. Iya. Makanya kejadiannya ada lagi nih. Kan mail kita pada ngumpul di BPPT nih. Oke. Terus si Pak Firman, ini salah satunya Pak Firman orang BPPT. No, mailnya macet di BPPT nih, yang ke arah ITB. Oke Pak. Saya naik kereta api dari Bandung ke Jakarta, ke BPPT turun, bawa disket, copy-in, ke Bandung lagi. Jadi daripada gua kemagi ginian, gua naik kereta api ke Jakarta, balik lagi. Malam. Si kecepatannya kalah. Lebih cepat lagi kereta api. Ya udah, terus lanjut. Ya, kalau udah kayak gitu, kisah-kisah itu deh seru. Nah, sekarang ini dua harus ditransfer ya, ke server. Masuk ke terminal sini, masuk ke lokal laptop. Ya. Oke, CD download. D besar, DOW, enter. LS, bintang, zip, lihat aja ya. Semua aja ya, Pak? Oh, banyak. Mabuk. LS bintang. Zip. Enter. Enter. Satu lagi, kalau nggak ini transfer dulu ya. SCP bintang.zip aja. Bintang.zip. Ya, spasi UT at 172. Itu kelihatan. 197.31. Bukan, bukan di 1. 33. Titik 2. Kasih titik 2. Nah, enter. Password. Karena satu T, terus T lagi PT. Hah? PT. T. 77. Benar-benar nih nama. UT.
Oke, sekarang panah ke atas. Dot shape-nya diganti. Kita geset. Geset, geset aja. Bintangnya, titiknya nggak usah lah, langsung geset aja. Ini kan? Enter, ya. Password. 77. Gua kagak ikutan. Bagian yang ini gua kagak ikutan. Oke, okay. Ini yang lain ini. Ikut ke bawah ya? Ke bawah, soalnya ada dua ternyata di situ. Ya udah nggak apa-apa sih. Tapi yang lo butuhin yang model. Oke, okay. Sekarang balik lagi ke terminalnya ini. Oke, okay. CD clear CD slash home slash UT. UT, enter, LS coba. Ini ada dua, ini yang kita butuhin ya. Oke, sekarang kita terusin lanjut. Masuk ke situ, naikin ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Oh, di sini ya udah ya? Iya, oke. Oh, dia berharap sudah ada di user local source. Jadi dua makhluk itu di copy dulu ke user local source. Tahu cara ngopinya nggak? Copy aja CP. Nah, betul. Apa tadi alamatnya? User local source, USR local source. Wala, koi pas, tapi dasar. Kan diajarinnya gini, Pak. Ya, lu enter. CP, Pak. Di enggak kan, Pak? Enggak salah. Hah? CP file-nya dulu. Oh, iya, yang di mode copy apa ya? ID. ID tab. Ya tap, ya udah enter, terus balik lagi model MO tap M aja lah. Ya M juga boleh lah, udah sama teman boleh dah. Nih kerjain dulu yang ini dah. Copy baik kan Pak? Iya, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Iya kayaknya nggak ada, kayaknya nggak ada masalah sih. Tapi gue seneng sih, berarti kita bisa pakai Ethernet ini keren. Mantap. Aman. Gua udah putus asa tadinya. Putus asa. Waduh. Gimana ya? Nah, ini mode. Oh, ini. Yang ini kan. Yang ini sampai sini. Sip. Sekarang source code-nya mode kita paste di situ. Bentar. Oke. Sekarang kenceng banget ya. Senang gila banget liatnya, Pak. Senang, tapi pas restore, baru nangis lu urusan lu. Kan happy dulu, Pak. Happy dulu. Ya, masuk nge-web sono lagi lah biasa. Maksudnya? Masuk ke sini kan. 172.16. HTTP ya? HTTP, iya. /.. 172.16. 97, berapa tadi? 33. /. /.. Nah, oke, okay. Bahasa Inggris aja ya. Siap. Anak biar anak putih pada. Nih, ini sebenarnya programnya program penyiksaan anak putih. Nah, yang jadi masalah ini doang. Ini www-nya benar. Soalnya kita nggak pakai www tadi. Oke. Okay. Next. Ini harus diganti MariaDB. Ini username-nya model, database password-nya model. Ini? Ya. Model, model. Dah. Okay. Sisanya kosong, nggak apa-apa. Oke. Okay. Ini continue. Ini udah hijau semua, harus lihat ini hijau sampai bawah, harus hijau semua nih. Ini yang dulu sakti, yang dulu nggak hijau ini ya? Ini ya. Okay. Ini kuning nggak masalah sih, karena tidak HTTPS. Itu oke, aja sih. Basic, ya. Apa aja. Ya udah. Sorry, file kuliah saya belum punya ya? Ada belum ya? Nggak punya. Belum kita keluar. Tab baru aja. Kalau masuk ke LMS Ono Center RID. /model. Kok masuk Google Play Store ya? Bego nih, kenapa sih? Ngapain dia masuk sini? Kontrol minus-minus. Lagi kurang. Stop. Ya, kebawahin. Ambil. Yang paling kecil kemarin apa ya, Ren? Gue lupa, Ren.
yang kecil bangsa gini Raspberry itu kecil. Yang data engineer kalau nggak salah ya kan? Data engineer. Rata-rata semua kecil-kecil sih. Iya lah. Download aja beberapa lah. Ya udah. Data boleh. Iya udah boleh lah. Ini jelek sih sebenarnya. Yang bagus sistem operasi bagus. Jaringan komputer bagus. Ah, IoT ini yang kecil kayaknya. IoT kecil banget itu mah nggak ada isinya itu. Nggak ada ilmunya. Data engineer ini cyber security rada bagus. IP versi 6 rada bagus juga. Mana IP versi 6? Perasaan ada. Kok nggak ada ya? Bego nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Okay. Continue. Ih gila udah kayak gini aja. Ya udah. Bawa. Nantinya. Nanti urusannya sekarang masalah username password admin. Bagian dulu lah. Passwordnya apa ya? Gak tau gue. Mimin ya. Jangan dong. Harus sepakat dulu. Apa Ren? Yang gampang bayarin? Belum operasional. Belum. Ya udah sih. Ada ininya. Harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angka, huruf besar, huruf kecil, angka, harus ada huruf-huruf yang istin, okay. Yang tanda seru apa gitu. Oh, ini yang pemirsa jangan lihat ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jangan lihat boleh. Jangan lihat. Kok enggak mau, Pak? Buang dulu. Enggak, ini buangnya. Bentar dulu, bayar. Ya udahlah, ini apa sih? Udah nggak mau. Reload aja reload. Ya udah, enter text. Ah, Anda tidak bisa lihat. Gak jelas sudah ya, Mak. Ini nggak ada buat confirm ya? Confirm password ini. Confirm nggak ada. Masih ingat ya? Oh itu email ada harus masukin tuh. Oh mas apa? Emailnya. Ini ada email. Udah ada. Ah, emailnya inilah email bohongan boleh sih. Jadi boleh email bohongan sih. Pakai padar mau. Misalnya ya? Enggak, misalnya gini admin@utakses.ac.id gitu aja. Tapi sebenarnya kan nggak itu harusnya. Gak apa lah bohongan ya. Iya, UT akses. Oh UT akses ide, oh gaya lo. Ya udah nggak apa-apa juga sih. Udah sih kayaknya. Oh paling country kalau mau ini biar kelihatan bangsa Indonesia. Kenapa lu milih Ugan? Amerika pak. Dasar lu. Dasar ya. Amerika kan kita harus nasional. Oh Samoa tuh Amerika, baru tahu gue. Nih. Ya ini server time zone. Plus 7. Kok nggak ada plus-plusnya? Ada di atas benar. Iya nggak ada. Kok nggak ada di bawah berarti? Di ujung berarti. Pokoknya ujung-ujung lah urusan yang gitu. Asia kan ya? Ya Asia Jakarta juga boleh. Jakarta di AIJJ itu. Oke lah. Udah semua, nggak ada lagi. Ya. Ya udah. Kita restore ya. Sekarang tujuannya cuma restore aja kan? Full site name. Apa sih kemarin? Bebas, mungkin lo aja deh. Tekan aja ya. Short name a single word, butuh akses lagi. Ini harus diisi sih pak, tapi ini belum operasional ya? Iya, ini bisa diganti lagi sih ntar kalau. Ya udah, edit aja kan ntar. Iya. Oh ini. Kasih aja butuh akses asli ini. IP-nya diganti. Enggak maksudnya. Yang no reply tetap no reply. No reply. Itu yang 172 yang diganti untuk akses.
app.ac.id. Ya. Ini maksudnya buat no reply itu ya? Enggak, kalau si mesin ini ngirim sesuatu ke user, nanti reply-nya no reply. Oke, kalau misal pengumuman atau apa kan nggak usah di reply. Ya udah. Nih, sekarang restore. Oke, bentar. Cek dulu. Oh iya. Ini masalah apa tadi? Durasi. Durasi.